Oke. Jadi info mengenai Tante Wamau Sindairu. Dan ya, jadi udah berapa minggu ini aku nungguin berita dari Kadokawa yang katanya bakalan mengadakan event khusus, tapi sampai sekarang itu nggak ada-ada, gitu kan. Dan di sini mereka akun Twitternya dari Tante Wamau itu mempublish sebuah pemberitahuan kalau ulang tahun dari si Siesta itu jatuh pada tanggal 2 April. Nah, tapi tahun ini bingung kan? Dan ya, jadi satu informasi penting mengenai Siesta itu setelah dipublish gitu kan, mengenai tanggal lahirnya. Walaupun sejauh ini kan setauku informasi mengenai si Siesta, namanya si Siesta, tempat lahir, bahkan tanggal lahirnya itu masih menjadi sebuah misteri. Tapi pihak dari Tante Wamau Sindairu itu sendiri mempublish bahwa si Siesta itu ulang tahun pada tanggal 2 April 2022. Tapi tahun ini, jadi umurnya itu baru 1 tahun di April nanti. Dan menurutku ini adalah sebuah trik atau teka-teki yang menurutku ya, karena ini adalah anime Tante Wamau gitu kan, animenya detektifan gitu kan, jadi ini adalah sebuah kayaknya clue lah gitu. Dan aku pikir bakalan ada informasi mengenai season keduanya yang bakalan hadir di April nanti. Dan ya semoga saja nggak April Mop gitu kan, karena pihaknya dari Kadokawa itu kan kemarin-kemarin, di tahun kemarin, di penghujung tahun itu sudah kayak mengkonfirmasi bakalan ada event khusus mengenai kelanjutan dari animenya itu sendiri. Dan ya sampai sekarang itu dari Januari ke Februari itu nggak ada informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan di sini mereka membuat sebuah postingan yang menjadi sedikit uniknya adalah mengenai tanggal lahir dari si Siesta. Jadi apakah nanti bakalan ada sesuatu yang besar di tanggal 2 April 2022 nanti, karena ini unik banget gitu kan, tanggal lahir dari si Siesta 2 April gitu kan. Tapi tahun ini gitu, ini 2 April April 2nd is Siesta birthday, but this year gitu kan. Jadi tahun ini itu tanggal 2 April itu ulang tahunnya si Siesta, dan ini sepertinya adalah sebuah teka-teki yang diberikan sama pihaknya dari Tante Wamau Sindairu. Dan ya aku harap sih bakal ada event atau pemberitahuan mengenai season lanjutan ataupun season keduanya dari Tante Wamau Sindairu, karena ini udah masuk novelnya aja sendiri udah masuk arc baru gitu kan. Dan ya aku harap bakal ada lanjutan dari Tante Wamau Sindairu untuk season keduanya. Jadi kita bakalan nunggu lagi sampai di April, apakah ada kejutan lain di bulan April nanti gitu kan. Dan yang pastinya informasi ini sepertinya udah official gitu kan, tanggal lahirnya itu 2 April 2022, dan ini unik banget. Jadi dia baru ulang tahun si Siesta ini tuh tahun ini gitu kan, 1 tahun gitu. Dan ya yang pasti ini membuka sedikit harapan bahwa ya April nanti bakal ada sesuatu mengenai si Siesta kalau benar itu adalah ulang tahunnya. Dan yang pasti bakal ada seperti spesial ilustrasi, dan ya mungkin informasi mengenai lanjutan dari animenya. Jadi tetaplah positif gitu kan. Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Ya nih.